Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini saya berada di supermarket untuk melihat-lihat barang-barang yang ada di sini ya guys. Untuk belanja, sekali-kali belanja di sini ya guys. Barang-barangnya bagus-bagus sekali. Yuk kita ikuti kegiatan saya kali ini, belanja di supermarket. Nah ini buah-buahan ya guys ya, bagus-bagus sekali. Dan ini ada sayur-sayuran, ada jagung, ada juga buah ya, ada anggur, dan juga ada tomat. Wah pokoknya ini macam-macam sayuran. Pasti ibu-ibu suka sekali ya melihat ini. Ada timun ya, kemudian ada jagung muda, dan juga pokoknya di sini tinggal pilih ya guys. Sayur-sayurnya ini masih segar sekali guys, ada paprika. Nah ini tinggal pilih aja kalau memasak ya guys. Sekali-kali melihat-lihat di supermarket guys. Biasanya kan belanjanya saya di pasar tradisional. Kali ini saya ingin jalan-jalan mengitari supermarket, mengajak teman-temanku semuanya. Siapa tahu teman-teman sangat suka sekali melihat video saya kali ini ya. Ada bakso, ini ada sosis ya guys. Nah pokoknya ikuti aja ya guys kegiatan saya mengelilingi supermarket kali ini. Nah ini daging-daging ini guys. Nah ini masih bagus-bagus. Aneka nugget. Nah, di sini guys tinggal pilih ya. Oke, kita lanjut terus ke sana ya guys. Itu ada daging sapi ya guys, itu ya guys. Wah, tinggal pilih aja ya, daging sapi beku guys. Nah kalau yang ini empon-empon guys, ada seperti jahe, ini jahe ya, kemudian ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih ya, pokoknya empon-empon di sini ya banyak sekali, tinggal pilih. Ada kencur, ada kunci ya, pokoknya lengkap. Di supermarket pun juga ada ya guys. Ini nanas, buah nanas guys, bagus-bagus dan segar sekali. Pisangnya juga begitu, tinggal pilih ya guys. Wah, ada semangka juga. Thank you.
teman-teman. Jadi untuk belanja itu ada tipsnya ya. Tipsnya untuk belanja itu kita harus mencatat semua kebutuhan yang akan kita beli ya. Jadi harus tercatat sehingga pengeluaran kita tidak membengkak. Jadi harus kita catat ya guys. Dan hari ini saya hanya membeli snack aja untuk Putri dan Denmas. Dan snacknya seperti itu ya guys. Oke. Oke, teman-teman, hanya segitu aja video saya kali ini, belanja di supermarket. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.